Eh, hasil dari ngangkat bubu di Kelong Ikan Dingkes. Woi. Assalamualaikum saudara. Nah, jadi kali ni kami nak pergi ke Kelong Ikan Dingkes pula. Nah, ini kami lah dekat pancur saudara. Ha, pergi sama Om Jup lagi. Ha, ini dia. Jumpa Om Jup dekat warung pagi sore lagi sarapan. Nah, ini dia ada nasi dagang, ada kuih-kuih untuk sarapan. Ha, tu dia Om Jup. Ha, tu dia kuih. Ha, tu dia Om Jup Bang Jawil. Ha, okey, kita lanjut ke rumah Om Jup pula saudara. Ha, di sini banyak kucing. Jadi, sebelum pergi kami nunggu Bang Ferry yang balik dari Kelong dulu saudara. Ha, baru kami pergi. Nah, ini dia kami pergi ke Kelong Ikan Dingkes OTW perjalanan. Nah, itu dah ada Bukit Batu Gajah nampak dari sini. Oh ya, yeah, Kelong yang kami pergi malam tu, ah, macam ginilah bentuknya saudara. Di sini tu banyak kelong-kelong bersusun. Ha, tengok tu. Oh ya, yeah, kami ni perginya pagi-pagi saudara. Jadi pas matahari lagi naik-naiknya, wah, lagi cerah-cerah muka ni. Ha, ini dia Kelong yang nak kita pergi. Ha, ini Kelong pertama. Kelong ni biasanya disebut Kelong Ikan Dingkes. Yuk kita mendekat. Ha, jadi ikannya tu masuk dari sana. Oh, dari sana-sana lah terkepung. Ha, dia masuk ke sini. Akhirnya masuk ke bubu yang ada dekat dalam ni. Itu ada celah dia masuk. Jadi masuklah bubu yang dekat sini. Ha, ni kita ikat talinya dulu. Itu ada Fahri, ada Om Jup nak nyelam, nak ngikat tali dari bubu. Terus nak diangkat lewat atas macam gini. Ha, ni dia Om Jup menyelam, ambil tali yang ada dekat bubu dekat bawah tu. Ha, saatnya kita ngangkat pula ni. Ha, yuk kita tengok. Ha, banyak tak dapat di bubu yang ini. Ha, ini dia hasilnya saudara. Banyak juga ikannya ni. Ha. Ah, dicedok habis tu dipindahkan dekat dalam ember ni saudara. Ha, ni banyak ikan yang nyengat-nyengat kata Om Jup tadi. Tu dia ada ikan sembilang, jangan sebarang pegang pokok dia. Kalau kena tahu nangis je lah terus. Ternyata bubu yang ini koyak saudara. Pantaslah kata Om Jup ni tak banyak sangat, jadi dia banyak lepas. Habis tu kita taruh lagi bubunya tempat semula, kita tinggalkan pula, nanti pergi lagi. Ha, ini dia kita pergi ke tempat bubu yang kedua. Ha, ini tempat. Nah, sampailah kita dekat Kelong yang kedua. Ha, yuk kita tengok dah banyak tak dapat yang di sini. Ni dia Om Jup lah turun, Fahri sama Anip lah siap-siap nak ikat. Ha, ini Om Jup lagi nyelam, lagi ikat talinya. Ha, ni Anip lah mulai nak narik-narik. Ha, kita tengok banyak tak kira dia sama Fahri juga ni. Ui. Wah, meletik-letik ikan dia saudara. Wah, banyak ni. Ikan apa, Fahri? Ikan apa? Nah, kalau di sini disebut ikan tudung saji yang ditunjuk Fahri tu. Ada juga dapat ikan kerapuk saudara. Ini dia tiga ekor. Kalau ni nama dia belangkas saudara. Ha, salah satu haiwan purba yang masih hidup sampai sekarang. Ni Om Jup sampai masuk-masuk ke dalam bubu nak nyedok ikan tu. Ha, ni ikan dia banyak dapatnya, jadi kami taruh dekat dalam bawah papan macam gini. Ya, kerana embernya tak muat lagi saudara. Ha, memang banyak dapat segar-segar ni. Wuih tu, ha, sembilang. Memacam jenis ikan lah pokoknya dapat tu saudara. Dah selesai ngangkat bubu tu, ha, kami lanjut balik pula ni saudara. Ni mak saya kesenang hati langsung dapat milih ikannya. Wah, yang diangkat tadi langsung dipilih. Ni dia kita balik ke pancur lagi saudara. Alhamdulillah, ha, dah sampailah kita di pancur. Dan ikan yang didapat tadi langsung dijual. Wuih, dia punya segar masih atuh, masih meletik-letik saudara. Ha, jadi sampai sini dulu cerita kami. Assalamualaikum.